Alhamdulillah pada pagi hari ini kami yang di Surabaya, Korpada Surabaya telah menerima kedatangan KRI Sultan Hasanuddin, kapal Bursa Kawal Rudal yang berada di Surabaya dengan tugas mulia yang dilaksanakan di bawah kendali Operation Task Force Unifil. Bahwa KRI Hasanuddin membawa 119 personil yang dikomandani langsung oleh Letkol Lutfi. Mereka membawa personil-personil selain dari kru sendiri adalah dari penerbang angkatan laut, sehingga mengapa hari ini juga saya didampingi oleh Laksamana Muda Edwin sebagai dankus penerbang. Di sana juga ada personil dari Kopaska untuk melaksanakan pengamanan selama melaksanakan pelayaran tersebut, sehingga mengapa di sini ada dankus Kopaska Laksma Bramantyo, dan juga ada personil dari PSI karena kita juga harus mengecek bagaimana stabilnya personil yang ada di kapal. Singapura ada Laksma Iwin Handayani dengan tugas kurang lebih 16 bulan atau 490 hari ini mereka melaksanakan tugas untuk melaksanakan secure sterilisasi peralatan di Libanon sana. Apa tujuannya? Sama dengan tugas MTF yang telah dilaksanakan sebelumnya tahun 2009 sampai dengan sekarang ini, jangan sampai ada ilegal kapal-kapal yang masuk membawa peralatan atau senjata masuk ke Libanon, sehingga nanti menjadikan situasi tambah keruh. Itulah tugas mereka di sana. Selama sekian lamanya melaksanakan tugas, KRI Hasanuddin di bawah Komandan Letkol Lutfi ini telah menerima penghargaan, 3 penghargaan yang paling sulit untuk didapatkan yang lain. Yang pertama adalah bahwa dia pertama kalinya mendapatkan UN Medal yang langsung diberikan oleh Komandan Task Force-nya. Kemudian yang keduanya, bahwa hanya satu-satunya kapal pada akhir penugasannya langsung dilepas oleh Komandan Task Force-nya. Yang ketiganya, bahwa secara keseluruhan performance evaluation report untuk rating overall semuanya outstanding, dan ini dilaporkan di headquarters-nya PBB. Ini merupakan kebanggaan yang nggak mungkin bisa dicapai orang lain tanpa ada kinerja performance yang sangat maksimal. Sehingga pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada Komandan Lutfi dan juga di bawah bimbingan dari Komandan Satkornya. Ini kebanggaan bagi Angkatan Laut, bagi TNI, dan juga bagi negara. Ingat bahwa tugas ini adalah merupakan tugas diplomasi, tugas untuk perdamaian dunia, sebagaimana sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 45 untuk melaksanakan perdamaian dunia. Untuk diplomasi, ini merupakan kepanjangan tangan. Selain memang tugas dari atau peran dari Angkatan Laut untuk diplomasi, dan juga kita bisa membawa pesan-pesan yang dibawakan oleh pemerintah Indonesia untuk perdamaian dunia. Perlu diingat bahwa tahun 2020 ini, sejak tahun 2020, Indonesia juga memegang peran penting dalam Dewan Keamanan PBB, untuk presidensi Dewan Keamanan PBB. Sehingga tidaklah salah dan sangat mendukung tugas ini untuk nanti terus berkembang. Sehingga mengapa pada saat sebelum kembali ke Indonesia, KRI Sultan Hasanuddin sudah digantikan oleh KRI Sultan Iskandar Muda yang exchange-nya untuk pergantiannya harus dilepas, dilaksanakan di Laut Libanon sana, di perairan Libanon. Jadi begitu KRI Sultan tolak menuju Indonesia, maka satu KRI Sultan Iskandar Muda sudah standby di sana untuk melaksanakan atau melanjutkan tugas-tugas yang diemban. Ini sangat penting sampaikan, sehingga mengapa kita TNI AL khususnya sangat concern, sangat istilahnya mengevaluasi kesiapan-kesiapan apa kita dalam melaksanakan tugas-tugas ini, sehingga nantinya betul-betul tidak hanya sekedar hadir di sana, tetapi memberikan hasil yang optimal yang bisa dipandang oleh seluruh dunia bahwa kita mampu untuk bisa melaksanakan tugas-tugas diplomasi, tugas-tugas yang memang itu diembankan oleh tidak hanya aturan di dalam Angkatan Laut TNI, tapi juga undang-undang yang ada di negara Indonesia, dan itu sudah termaktub langsung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian.